Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di my channel Bing Sain, channel yang membahas tentang dunia perpalaan serta dunia pedesaan lainnya teman-teman. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana cara agar buah pala kita bisa berbuah dengan lebat? Jadi teman-teman sekalian, tentunya jika kita ingin pala kita berbuah lebat, memang memerlukan perlakuan khusus untuk di pala kita teman-teman. Jadi ada beberapa cara yang sudah saya praktekkan di kebun saya sendiri teman-teman ya, dan hasilnya memang teman-teman berbeda antara pala yang mendapat perlakuan khusus dengan pala yang tidak mendapatkan perlakuan khusus. Tentunya teman-teman sekalian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perawatan atau pemeliharaan tanaman dengan cara membersihkan gulma atau rumputan di kebun kita. Ini untuk bagaimana mengendalikan hama dan penyakit, serta kita juga bisa melakukan penyiraman jika kekurangan air seperti di musim-musim kemarau seperti itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Jadi intinya kebun pala harus selalu bersih dari gulma. Dengan begini pohon pala akan tumbuh sehat dan kemungkinan besar akan berbuah atau berproduksi dengan lebat teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman adalah melakukan pemupukan secara rutin. Jadi kita bisa memberikan pupuk secara berkala dengan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan pohon pala kita selama periode pertumbuhan dan pembuahan teman-teman. Jadi pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandungan mikro yang diperlukan oleh pala ini dapat meningkatkan produktivitas atau produksi buah pala kita teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, untuk jenis pupuk yang cocok untuk meningkatkan produksi buah pala itu tergantung dari teman-teman sekalian. Intinya kita bisa menggunakan pupuk organik maupun non-organik yang tidak berlebihan teman-teman. Jadi harus sesuai dengan dosisnya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman adalah pengaturan pencahayaan. Jadi pohon pala teman-teman sekalian sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk berbuah dengan baik. Jadi kita harus memastikan bahwa pohon pala tersebut mendapatkan cahaya matahari yang cukup sepanjang hari. Walaupun secara umum pohon pala dapat tumbuh di bawah pohon-pohon besar teman-teman, namun pohon pala juga sangat membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Jadi di samping melakukan pemangkasan pohon-pohon pelindung teman-teman, kita juga dapat melakukan pemangkasan secara teratur pada pohon pala kita teman-teman untuk menghilangkan cabang yang mati atau terlalu rapat. Jadi ini dapat membantu sirkulasi udara dan cahaya yang baik sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan dan produksi buah pala kita teman-teman sekalian. Demikianlah teman-teman langkah-langkah sederhana yang kita lakukan agar pala kita bisa berbuah dengan lebat dan dengan kombinasi perawatan yang teliti dan pemahaman terhadap kebutuhan pohon pala kita. Kita dapat membantu memastikan bahwa pohon tersebut berbuah dengan lebat dan tentunya juga berkualitas teman-teman.